Halo semua, balik lagi bersama saya di Sevel Official. Pada pagi hari ini teman-teman, lah ini saya lagi main ke Terminal Pulau Gebang. Nah, di pagi hari ini ya sekitar jam 8:30 ya. Nah, ini saya akan melihat unit apa aja yang ada di Terminal Pulau Gebang, teman-teman. Jadi saya lagi di parkiran bawah ya. Yuk, seperti apa dan keseruannya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen ya. Oke. Nah, di sini ada unit PO Haryanto nih. Bersolawat 064. Ini biasanya mengisi Madura nih. 064. Tuh. Jakarta Madura. Wes bersolawat. Madura. Sebelahnya unit dari 240 HR 240 Sea Ayunda bodi SR3. Nah, ini Madura juga teman-teman. Ini dulu sempat pakai seat 21 teman-teman. Nah, tuh terus saya masih ada 21. Sekarang sudah dirubah jadi seat 22 ya teman-teman. Dulu sempat awal-awal pas unit ini rilis, ini pakai seat 21 ya untuk line Madura. Ya mungkin nggak tahu kenapa ya dirubah. Sekarang jadi seat 22 lagi ya. Nah, ini unitnya nih 240. Cakep ya warnanya, biru-biru telur asin sama biru tua no. Mercy 1626 SR3. Sebelahnya ada unit PO Haryanto juga, X Pandawa 87 nomor lambung 013, julukannya Marsha. Ini pembelian dari X Pandawa 87. Ini buat Madura juga teman-teman. Buat lan Madura juga. Dan ini unitnya nih Marsha. .013 Mercy 1626. Masih bagus bodinya. Nah. Nah, sebelah sini ada unit Putra Rafflesia. Wow, ini yang Jetbus 5 ini. Wes, Jetbus 5 Putra Rafflesia. Padang. Ini lagi ada perbaikan 013. Unitnya terus sebelahnya ada unit lagi PO Haryanto. Nah,
ke 074 nih. Ini yang Pangandangan ya, tapi sekarang sudah blabas ke Lamongan nih. Dengan rute barunya Lamongan. Ini startnya dari Priok, angkatan siang. Dengan rute barunya PH Haryanto ke Lamongan ya, pakai unit ini teman-teman. Nah ini 074 itu unitnya. Ada CS88, Putri Loragung, Madu Gizmo, Madura ini. Itu ada Budiman. Nah, ada Budiman sebelah sana, terus ada Rasa Sayang. Nah, arah Malaysia. Kita geser lagi teman-teman ke sebelah sini. Nah, ini 106. 106 Budi Rexus SL. Semutirang ini mengisi Lentayu nih, tapi biasanya dari Cilengsi. 106 ini Mercy 1526 ya aslinya. Ini stiker hanya pemanis saja. Dan di sini juga ada Madu Gizmo. Ini Madu Gizmo kayaknya lagi ada perbaikan ya. Soalnya saya lihat sekitar sudah 2 minggu lebih ya unit ini terparkir di sini teman-teman. Madu Gizmo atau Sentrum ya, ini satu naungan Madu Gizmo dan Sentrum. Nah, ini Jakarta Madura Budi Jet Bus 2 Hino RK. Ini Sentrum MK, itu MK itu Madu Gizmo karena sudah jadi naungan ya sama Madu Gizmo Madura nih. Iya nih, sudah 2 minggu lebih. Nah nih, turun mesin. Pol Dewo. Tuh mesinnya sudah dilepas tuh. Ini alatnya nih yang buat turunin mesin. Sentrum nih. Sudah 2 minggu lebih nih unit sudah terparkir di sini nih di terminal Pulau Gebang. Semoga cepat selesai ya. Selesai diperbaiki biar bisa mengaspal kembali. Nah, Sentrum. Bolo Dewo. Dan ini ada unit PO Haryanto juga nih. Ini Madura. Ini yang julukannya Lupus.
Berani hidup ya. Kosong 85. Ini ada Rasa Sayang, Budiman, Banjar tuh. Terus ada PO San. Ya kayak gini ya situasi di Terminal Pulau Gebang pada saat ini di pagi hari ini. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu saja video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai di channel Ipol Mall Official. Ditunggu video-video updatean selanjutnya dari saya. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata salah dan kurang benar. Terima kasih. Dadah.